Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wala, Wa Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa hari ini Kita telah tiba Tepat di hari ke-9 Dhul Hijjah tahun 1441 Hijrah Hari Kamis dan tentunya ini menjadi salah satu rangkaian puncak yang mengawali ibadah haji bagi saudara-saudari kita yang saat ini berhaji yang tentunya akan merapat dan mungkin dalam saat ceramah ini disampaikan tausiah ini diutarakan telah tiba bahkan di Arafah untuk menunaikan satu puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah Bersamaan dengan itu, ada satu pula yang spesial khususnya bagi kita yang belum menunaikan haji di tahun ini yaitu untuk menunaikan satu ibadah dari satu rangkaian keutamaan bulan Dhul Hijjah yang diisyaratkan dalam Al-Quran surah 89 ayat 1 sampai dengan 3 itu ataupun ditegaskan keutamaannya dalam hadis Nabi di Sahih Al Bukhari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala seperti pernah kami utarakan dalam edisi sebelumnya. Di antara 10 hari yang istimewa itu ada satu yang sangat spesial yang tidak ditemukan dari hari pertama, hari kedua sampai ke delapan yang telah kita lalui. Tapi hari itu akan tiba tepat saat kita berada dalam program ini saat kami sampaikan tausiah pada kesempatan kali ini yaitu hari kesembilan di bulan Zulhijah yang langsung narasinya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengandung banyak keistimewaan dan kemuliaan. Nabi pernah memberikan informasi kepada kita semua sejak kurang lebih 14 abad yang lalu. bahwa hari ini menjadi spesial dengan satu ibadah yang sangat spesifik yang disebut oleh beliau dengan siam menunaikan siam puasa yang ditunaikan sesuai dengan ketentuan syariat. Beliau mengatakan siamu yaumi arrafata anni ahtasibu 'alallahi ayyukaffira almadhi walbaqiya. Dalam riwayat lain an yukaffira sanatul wal baqiyah sungguh puasa yang ditunaikan di hari yang bertepatan dengan momentum Arafah aku berharap pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menggugurkan dosa-dosa setahun berlalu dan menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang teman-teman sekalian hari ini menjadi spesial dalam urayan hadis Nabi SAW karena tanggal 9 ini disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertepatan dengan momentum Arafah saat para jemaah haji menunaikan prosesi wukuf sebagai rangkaian puncak haji yang ditunaikan dan menjadi inti dari penunaian ibadah haji dari sekian rukun yang harus kemudian diikuti. Di sini Nabi SAW memberikan arahan kepada kita dalam momentum ini kita diminta oleh Rasulullah untuk menunaikan ibadah spesifik berupa siam. Tidak main-main, pahalanya bisa menggugurkan dosa setahun berlalu, dan perhatikan baik-baik cara kita memahaminya. Bisa menjaga dari perbuatan dosa setahun yang akan datang. Masya Allah artinya dalam konteks penunaian puasa ini kita bukan sekedar diminta oleh Rasulullah puasa secara fisik menjaga tidak makan menjaga tidak minum tidak berhubungan seksual lebih daripada itu karena puasa ini potensinya dengan izin Allah bisa menguburkan dosa setahun berlalu karena itu cara mengisinya akan lebih baik jika kita iringi dengan mengevaluasi kesalahan kesalahan yang pernah diperbuat oleh kita dan berpotensi dosa Setidaknya setahun kebelakang, jadi seperti orang wukuf saat di Arafah, mereka merenung, berkontemplasi, merenungkan kesalahan-kesalahan, mengakui dosa-dosa, sehingga dengan pengakuan itu dan komitmen untuk meninggalkannya akan merubah pribadi mereka lebih baik. Setelah selesai menunaikan rangkaian ibadah haji, pulang, meninggalkan segala keburukan, menanggalkan seluruhnya, dan bertransformasi menjadi manusia yang lebih mulia. Pun demikian orang yang belum punya kesempatan untuk berhaji di tepat pada momentum yang sama nabi minta untuk menunaikan puasa dan mengisi puasa itu dengan kontemplasi dengan renungan seperti orang wukuf yang berada di arafah maka dia ingat dosa-dosanya hubungan dia dengan allah hubungan dia dengan makhluk dengan orang tua dengan istri dengan suami dengan anak-anak dengan tetangga demikian seterusnya maka ia mencoba mendekati allah subhanahu wa taala Bercoba untuk bertobat, mengoreksi dosa-dosanya sehingga dengan itu mendapat penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri orang yang diterima tobatnya, diterima koreksi dirinya, diterima perubahan dirinya ketika dia mendekat kepada Allah saat berpuasa ini pun demikian dengan yang wukuf di Arafah. Maka ciri yang paling spesifik saat tobatnya diterima, saat dosanya dihilangkan, adalah terjaganya ia dari perbuatan dosa setelah amalan itu ditunaikan. Karena itu, Nabi memberikan isyarat, "Allah akan berkenan mengampuni dosa setahun yang akan datang." Maksudnya adalah dia akan terjaga dari perbuatan dosa, sehingga tidak mudah anggota fisiknya untuk mengarah pada perbuatan maksiat karena berhasil puasanya di hari ini maka ada penjagaan dari seluruh anggota tubuhnya matanya tidak mudah melihat perbuatan maksiat telinganya tidak mudah mendengar yang salah demikian lisannya tidak mudah bertutur yang keliru sampai ke ujung kakinya ada penjagaan setidaknya selama setahun ke depan kalau dibiasakan maka tiap tahun tiap tahun akan terjaga dan transformasinya akan melahirkan nilai-nilai kebaikan pada setiap sifat dan sikap yang terbawa dari aktivitas manusia yang paripurna ini. Jika demikian, boleh jadi ada banyak orang yang berhasrat untuk menunaikan puasa di hari ini, tapi belum tentu berhasil menjalaninya jika sekedar hanya menahan lapar, haus, dan kebutuhan biologis atau seksual saja. Karena itu, isi hari ini dengan banyak berenung, banyak berkontemplasi, mengoreksi diri. Dan buktinya akan terlihat setelah kita melalui ibadah yang kita tunaikan sebagai puasa, bertepatan dengan momentum Arafah di hari ini. Jika setelah puasa ini belum mampu, kemudian lahir penjagaan-penjagaan tadi, ini menunjukkan ada yang kurang berhasil dalam puasa yang ditunaikan itu, maka mari buktikan kepada Allah bahwa Alhamdulillah kita diberi kesempatan tahun ini. Ini hanya datang setahun sekali ya momentum perubahan, momentum taubat, momentum penerimaan hanya setahun sekali. Jika kita tidak dapat di tahun ini, kita harus tunggu tahun depan. Karena itu, mari kita berjuang, berikhtiar, dan membuktikan kepada Allah dengan kesungguhan kita bahwa semua yang diberikan kepada kita, kesempatan yang mulia ini, kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, teman-teman sekalian, seperti orang yang wukuf di Arafah, punya potensi untuk banyak dikabulkan doanya. Karena itu, selain mereka beristighfar, mengoreksi diri, memperbaiki diri, juga semua orang wukuf seluruhnya 100% sudah otomatis akan memanjatkan doa kepada Allah bermunajat dengan penuh kehusuan untuk memohon segala hajat kebaikan dunia dan akhirat. Pun demikian, hari ini momentumnya diserupakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam esensinya dari segi esensi seperti orang wukuf di Arafah. Nabi bisa mengatakan puasa pada tanggal 9 Al Hijjah. Puasa di hari kesembilannya. Tapi Nabi menegaskan siam yaumi arafata. Puasa yang bertepatan dengan momentum arafah. Di hari saat orang wukuf di arafah. Karena itu seperti orang wukuf banyak berdoa kepada Allah maka setidaknya kita pun isi hari ini dengan memohon, banyak berdoa kepada Allah, minta kebaikan-kebaikan. Wa minhum may rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Ini yang diajarkan doanya langsung oleh Al-Qur'an di surah kedua Al-Baqarah itu di ayat ke-201. Dan di antara orang-orang itu manusia banyak yang meminta kepada Allah supaya diberikan kemuliaan dunia dan kebaikan akhirat maka mohonlah kepada Allah segala kemuliaan kemuliaan di dunia ini supaya mata kita menatap yang mulia sehingga kaki kita supaya harta kita diberikan kemudian keberkahan oleh Allah supaya pekerjaan kita dimudahkan tapi yang bermanfaat untuk akhirat kita melipat gandakan pahala-pahala kita isi banyak dengan doa kalau ingin lebih spesifik misalnya kapan orang wukuf di Arafah tanggal 9-nya jam berapa tepatnya pasti setelah matahari tergelincir masuk waktu zuhur mereka melakukan salat jamak dengan asarnya setelah itu banyak beristighfar berdoa jika kemudian kita konversikan mungkin di sana masuk misalnya jam 1 taruhlah sudah tiba waktunya maka tambahkan dengan 4 jam di sini jatuhnya jam 5 atau satu jam sebelum maghrib misalnya kalau kita ingin serupakan waktunya, kalau kita ingin bebas, maka mulai detik ini sampai dengan berakhir menjelang maghrib, potensi luas untuk berdoa. Tapi kalau momentumnya kita ingin dekatkan, kita bisa ambil misalnya waktu menjelang maghrib, kita duduk untuk bermohon, kita khusyukkan diri kita dengan penuh keyakinan, dan semoga dengan itu Allah bukan hanya mengampuni dosa kita, tapi mengabulkan seluruh hajat kita. Siam puasa itu. Yaumi Arafah yang dilakukan ya pada nah ini waktunya. Jadi di sini dzaraf menunjukkan kepada waktu. Ada yang memahami Yaumi Arafah tepat saat orang berwukuf, waktunya orang wukuf di Arafah, ada yang memahami di penanggalan yang sama dengan orang wukuf. Jadi kalau sana tanggal 9, tempat lain tanggal 9, walaupun berbeda momentumnya di sana wukuf, di sini misalnya belum nyampe, maka sama-sama ketika dipahami tanggal 9 ya, itu dimaksudkan pada harinya tanggal 9 Zulhijjahnya. Jadi bagi orang yang wukuf dipahaminya saat wukufnya di waktu setempat, saat wukufnya tanggal 9. Ya, bagi orang yang tidak wukuf ya tinggal dilihat bagaimana kemudian keadaan di sekitarnya, tempat setempatnya. Ya, kalau dia bersamaan misalnya samaan dengan orang yang wukuf tanggal 9-nya sama, di waktu yang serupa, harinya sama, maka saat wukuf sini pun kemudian menunaikan puasa. Tapi kalau misalnya perbedaannya di sana uh, hilal sudah masuk waktunya sudah tampak dari segi hisap juga sudah tampak misalnya kan atau di tempat lain hisapnya belum masuk misalnya rakyatnya nggak tampak maka boleh jadi bisa berbeda di sana tanggal 9 nya hari A di sini hari B misalnya maka yang diambil waktunya ya diambil apa waktunya singkatnya adalah ini tanggal 9 ini pun tanggal 9 di puasa yang ditunaikan pada tanggal 9 Zulhijjah itu di saat orang-orang yang wukuf di Arafah, siamu yaumi Arafah, di hari orang-orang saat wukuf di Arafah. Ya kan? Tanggal berapa? Tanggal 9. Ketika di tempat lain ditapatkan tanggal 9, di ya tanggal 9 itu hijjah. Di sana wukuf, sini puasa. Itu yang dimaksudkan. Jadi yang di sana sedang berwukuf, di sini puasa. Nah ini bukan puasa biasa. Tidak sama dengan puasa biasa. ya Puasa-puasa baik dari segi waktunya, pun dari segi penengar, penekanan amalannya. Saya ulang ya. Baik dari segi waktunya, spesifik tanggal 9 Dhul atau dari segi penekanan amalannya. Baik ya? Jika kita masuk ke bulan Ramadhan misalnya, apa yang ditekankan di bulan Ramadhan? Ya? Mendekati Allah subhanahu wa ta'ala lewat peningkatan amal salih. Kan? Menahan nafsu, mengondisikan jiwa, kemudian tingkatkan ibadah kita siang dan malam dan seterusnya. Yang ini spesifik teman-teman. Ada tafsir yang langsung dari Nabi SAW. Apa tafsiran dari Nabi? Perhatikan kalimatnya anni ahtasibu ala Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara pahala dari puasa ini adalah yukaffiru sanatil lati qablahu atau oh, ba'daha di riwayat muslim. Ya? Yeah. Dan juga di at tirmidzi Wa sanatil lati Jadi aku berharap bisa menggugurkan dosa-dosa setahun. Ya. Yeah. Gugur dosa setahun yang akan datang okay? dan setahun yang berlalu telah berlalu. Saya akan agak pelan-pelan menerangkan di sini. Keutamaan puasa tanggal 9 hijjah Bila orang berhaji dia berwukuf di sana, orang yang tidak berhaji dia berpuasa. Dan di sini inti haji al hajj dan di sini inti untuk mendapatkan mabrur bagi orang puasa kata nabi orang-orang yang berpuasa di tanggal 9 dhul hijjah ini ya kan aku sangat berharap kepada Allah untuk memberikan pahalanya keutamaannya ya kan selain pahala yang Allah berikan berupa nilai-nilai kebaikan keutamaannya apa ya yukaffiru sanatil lati ba'daha wa sanatil lati Rasulullah sallallahu bisa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa setahun yang akan datang. ini bagaimana memahaminya nih, ya? dan setahun yang berlalu, ini mungkin kita bisa pahami nih, kan? dengan tidak lebih sulit dibandingkan dengan yang pertama nih, memahami setahun yang akan datang itu bagaimana. Nah, jangan keliru memahami bahwa kalau sudah puasa tanggal Dhul Hijjah itu bebas dari dosa setahun, ini bahaya, kan? Bahaya kalau pemahamannya begitu. Ntar orang korupsi dianggap biasa saja karena udah bebas dari dosa. Ya kan? Nyuri sendal bahkan di masjid dianggap biasa. Karena apa? Karena merasa sudah, sudah diampuni dosa. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah, perhatikan baik-baik. Orang yang puasa di tanggal 9, dia memusatkan amalan untuk introspeksi. Muhasabah. Seperti orang yang wukuf di Arafah. Ini kuncinya. Di saat orang wukuf di Arafah, dia mengenal dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal lingkungannya, memahami kenapa dia sebelumnya jauh dari Allah, mengoreksi diri, introspeksi dirinya, muhasabah, makanya dia banyak bertobat, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, banyak memohon kebaikan. Nah, di saat yang sama ketika orang tidak berhaji, dia puasa. Di tanggal 9 ini, dia melakukan hal yang serupa dengan orang haji. Apa yang dia lakukan? Dia introspeksi diri. Dia bermuhasabah, dia merendung. Ya. Walaupun dia tidak wukuf seperti orang haji. Ya. Tapi di tempatnya saat dia menunaikan puasa itu dia mengoreksi dirinya. Mengevaluasi dirinya. Apa perjalanan setahun ke belakang minimal yang bisa direview? review. Hubungan dia dengan Allah misalnya. Yang kurang, dia bermunajat, kurang mendekat kepada Allah, kurang rakaat dalam salat. Tuntutan dunia banyak, tapi bekal akhirat sedikit. Kewajiban menunaikan perintah Allah tidak terlaksana dengan baik. Dia evaluasi. Apa yang membuat kita selama ini jauh dari Allah? Apa yang menghambat saya menunaikan sholat dengan baik? Bangun malam untuk dekat dengan Al-Quran. Apa yang menghambat semua? Introspeksi. Jadi. Introspeksi. Dan ini nggak mungkin bisa dilakukan kalau nggak ada persiapan dari sebelumnya. Makanya tanggal 1 Dhul Hijjah, 2 Dhul itu penting dibangun persiapan supaya tanggal 9 optimal. Karena penekanannya di sini. Penekanannya di sini. Jadi nggak mungkin orang tanggal 9 itu bisa puasa dengan baik. Kalau cuma nahan lapar dan haus bisa ya? nahan lapar dan haus dari mulai ya fajar sampai dengan maghrib insya Allah bisa dilakukan tapi kalau menjalani puasa yang seperti ini dan introspeksi diri menata diri lebih baik melihat tautan-tautan dengan sekitarannya memperbaiki mendekati Allah dengan ya semaksimal yang bisa dia lakukan itu nggak mungkin bisa dilakukan tiba-tiba tanggal 9 begitu nggak bisa kecuali ada persiapan sebelumnya dia ya, tingkatkan bacaan Qurannya dilatihan puasa sebelumnya sehingga puncaknya ketika tanggal 9 dalam hijjah puasa dia di momentum ini, dia merasakan kenikmatan yang tidak dirasakan sebelumnya. Di titik itulah kemudian muncul kesadaran untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi? Ya, saat dia punya kesadaran, dia merasakan kedekatan lebih dengan Allah ketika dia berbuka, suasana lebih tenang, lebih nyaman. Dan saat merasakan kenikmatan, kenyamanan, kebaikan itu dia bertakdir persis sama seperti orang meninggalkan padang Arafah menuju Muzdalifah, dia berzikir ya berzikir 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 faida afad tu min arafatin fadkur Allah indal mashalil kharam kalau kamu sudah selesai di arafah kata Allah ya coba dicek di Quran surah al baqarah ya dari ayat 198 sampai 199 itu 198 ya ya laisa alaikum junahun an tabtahu faddan min rabbikum fa idza afadtum min arafat fadhkurullaha indal masjidil haram kalau kamu telah selesai di arafah segera bergegas ke masjidil haram ke muzdalifah sambil berzikir dia bertakbir dia bertasbih, dia bertahmid. Sama persis. Kenapa dia berzikir memuji Allah karena dia sudah merasakan kedekatan yang sebelumnya belum terbangun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama persis. Orang kalau sudah selesai dia puasa, dia bermuhasabah, dia menangisi dirinya, bertobat, ingin jauh lebih baik dari sebelumnya. Tiba-tiba merasakan perubahan pada diri, dia bertakbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar malam 10 tuh. Ya. Dan puncaknya di hari ke-10, teman-teman. Apa yang terjadi? Hari ke sepuluh yang di sana melontar jumrah saat fajar kan ya kan dia lontar bukankah dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim akbar dan yang dilontar itu akobah kan tadi kita bahas menjelang isya Akobah itu kan gambaran dari keadaan diri kita nafsu bukan dari faktor orang dekat usta atau orang jauh ula tapi dari diri kita sendiri kadang-kadang keburukan itu muncul bukan karena faktor luar tapi kadang-kadang yang lebih utama dari faktor dalam ketidakmampuan mengendalikan nafsu dengan baik Nah, nafsu ini yang dilontari, sifat-sifat buruk dalam nafsu. Oh, ini yang kurang bagusnya. Oh, ini yang sifat-sifat yang tidak baiknya, lontar. Dan ketika akan lontar, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga dengan lontaran itu kita merasakan perubahan pada diri pribadi. Setelah itu menghadap ke arah kiblat kita bacakan ini wajah itu wajhiyal ladzi samawati wal arda hanifan musliman ma'ana minal musyrikin ya allah aku menghadap pada diri menghadapkan diriku sepenuhnya ya allah aku bertawakal pasrah kepada engkau penguasa langit dan bumi inna salati wa nusuki wa mahi wa mati lillahi rabbil alamin kalau selama ini aku salat ya Allah ya yeah? dan saya bermanasik sampai sekarang saya datang ya yeah? kan saya hidup selama ini bahkan saya wafat sekarang pun saya pasrah sekarang saya menyadari hakikat kehidupan saya saya pasrah kepadamu la wa muslimin saya berjanji tidak akan pernah melanggar ketentuan apalagi berbuat musyrik Sejak saat ini saya akan berjanji mematuhi dirimu ya Allah, mematuhi segala perintahmu, taat kepada. Dengan itulah kemudian besok kita bisa bertakbir dan takbir adalah lambang keberhasilan kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena itulah di Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 185 ketika kita menutup perjuangan kita untuk mendekat kepada Allah saat Ramadan kita bertakbir. Walitukabbirallaha ala ma wala'allakum tashkurun supaya engkau banyak bertakbir karena Allah telah berikan petunjuk kepadamu mari kita buktikan kita berhasil kita mendapat petunjuk kita berubah kita menjadi lebih baik dalam pandangan Allah supaya besok kita bisa beridul alha dan bertakbir dengan penuh kebahagiaan kebanggaan sebelum pulang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala saya Adi Hidayat pun demikian harus memberikan contoh pertama dari apa yang saya sampaikan ini. Maka saya bermohon maaf kepada saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, atas setiap sifat, sikap, tutur, perbuatan yang sudah pasti akan terjadi banyak kekeliruan, kesalahan dari apa yang pernah saya perbuat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dengan penuh segala kerendahan hati mewakili keluarga besar kami. Dan dengan itu pula saya ingin menyampaikan hal yang paling utama semoga Allah memuliakan kita semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita mengampuni dosa-dosa kita dan saya pun membebaskan memaafkan segala hal-hal yang terkait dalam kehidupan supaya kita bisa lebih nyaman menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala demikian semoga bermanfaat subhanakallahumma bihamdika an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh